Ormas Kepemudaan Ghost Red Kabupaten Cianjur Ranting Takokak ngokolakan kegiatan bakti sosial ngaliwatan ketak ngabagikan 1.000 paket kabutuh poko ancokenan warga temampuh poe minggu berang. Eta prak-prakan ngabagikan kabutuh poko teh minangkawangun kahaat ka sakumna masyarakat utamana warga anu temampuh. Minangkawangun kahaat kawargan untuk mampu organisasi masyarakat kepemudaan Ghost Red Kabupaten Cianjur Ranting Kecamatan Takokak bebarengan jeung pamarentahan desa serta kepolisian Polsek Takokak ngokolakeun bakti sosial ngaliwatan ketak ngabagikeun 1.000 paket kabutuh poko ancokeun warga temampu di dua desa nyaeta Desa Pasawahan serta Desa Bungbang Sari poe minggu berang. Eta 1.000 paket kabutuh poko teh dibagikan ke 700 panti jompo serta 300 budak yatim. Lianti ngabagikan kabutuh poko eta ormas kapamudaan Ghost Red Kabupaten Cianjur teh ngalakonan mangpirang rangkaian kegiatan bakti sosial sejena kawas melak tangkal di sisian jalan serta bebersih solokan. Wakil Ketua Ghost Red Ranting Takokak Ahmad Mabar ngebrehkin, eta kegiatan baksos teh mangrupa salah saji program organisasi Ghost Red, anu rancangna bakal disorang di sababar leuwek di sakuliah Cianjur Tebeh Kidul, kawas Kecamatan Campaka, Sukanagara, Cidaun, Sindang Barang, sarta Agrabinta. Untuk kegiatan baksos Ghost Red ini, di hari ini yaitu pembagian sembako, kepada masyarakat-masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan. Terus ada lagi kegiatan selanjutnya yaitu mengenai, kita kan saat ini menghadapi musim hujan di mana kita harus mengantisipasi bencana-bencana yang tidak kita duga, yaitu rencananya mau mengadakan kegiatan bersih-bersih selokan dengan menanam pohon. Ya, sangat rawan ya, karena memang Takokak ini di lokasinya di bawah kaki gunung gitu, jadi kerawanan-kerawanan longsor, banjir dan lain sebagainya itu pasti ada gitu. Apalagi di musim penghujan. Apalagi di musim penghujan, betul. Dan insya Allah kita akan terus mengembangkan apa, lebih peduli lagi kepada masyarakat lah. Selain Takokak? Selain Takokak kita akan berpindah ke kecamatan lain yaitu Kecamatan Cempaka, Cidaun dan ke arah-arah Pakidul. Lianti ngabagikeun kabutuh poko, Ghost Red oge nyorang kegiatan sosial sejena, kawas melak tatangkalan serta bebersih solokan. Pihak Ghost Red nembrakeun eta kegiatan teh disorang keur nyinglar musibah alam kawas caah jeung tanah urug. Di Namprona eta kegiatan teh ditampa kalawan hade keluarga turta pihak pamarentah Desa Pasawahan. Pangnak itu, pamaserahan 1.000 paket kabutuh poko teh gede mangpaatna pikeun warga utamana anu teu mampu secara ekonomi. Yang alhamdulillah bantuan baksos ini dirasakan oleh masyarakat kami ini sangat membantu untuk kehidupan kebutuhan di rumah tangga masing-masing. Yang kedua, juga saya ucapkan terima kasih kepada lembaga atau organisasi AMC dan yang lain yang telah memprogramkan kegiatan baksos ini di samping pembagian sembako gratis dan penanaman pohon di kaki jalan kiri kanan untuk menanggulangi daripada longsor, bencana atau banjir. Pihakna miharap sarta ngarojong eta kegiatan bakal dikokolakeun kalawan mayeng ku organisasi kapemudaan Ghost Red utamana di Kabupaten Cianjur. Kami Ghost Red AMC Kabupaten Cianjur dengan adanya bakti sosial ini kami mengharapkan Ghost Red lebih maju ke Kabupaten Cianjur. Ghost Red. Heri Setiawan, Bandung TV.